Bab 10. Kenyataan pahit. Suasana begitu tampak hening, hanya menyisakan suara setiap langkah orang berseragam khas rumah sakit dan beberapa keluarga pasien yang menanti kejelasan dokter atas seseorang yang mereka kasihi di balik pintu UGD. Tampak seorang pria berusia 20 tahun masih mondar-mandir di depan ruang bercat dominasi putih itu. Nata, ya siapa lagi jika bukan dirinya. Ia benar-benar bingung harus apa, bagaimana dengan keadaan adiknya yang kini terbaring di dalam. Apa yang akan ia katakan kepada kedua orang tuanya tentang Nada yang saat ini tengah terbaring. Ta, tenang ta, lebih baik sekarang kamu duduk dan banyak-banyak berdoa supaya Nada selamat. Gimana aku bisa tenang, Dit? Itu adikku, dan aku sebagai kakak enggak becus jaga dia. Suara Nata tampak meninggi, menggambarkan emosi dan perasaan kacau dalam hatinya. Namun, Adit yang dapat memahami situasi itu tak henti-hentinya memberi masukan untuk sahabatnya itu. Aku tahu, Ta, tapi lebih baik sekarang kamu hubungi orang tuamu. Ayah pasti masih di kantor, Dit. Bunda juga pasti masih di butik. Adit terdiam sejenak. Ia tahu benar bagaimana keluarga Nata begitu sibuk. Namun baginya, apakah tak ada waktu meski sejenak untuk mengetahui keadaan putri mereka? Aku tahu, Ta, tapi apakah mereka enggak bakal marah kalau enggak kamu kasih tahu, Ta? Suasana kembali hening. Nata mencoba untuk mencerna kalimat Adit barusan. Apa yang dikatakan Adit memang benar, dan apa salahnya jika ia memberi kabar? Tanpa berkata lebih banyak, Nata tampak menelpon seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah panggilan grup untuk kedua orang tuanya. Assalamualaikum ayah, bunda, maaf kalau aku ganggu, tapi aku mau kasih kabar buruk. Nata tampak menjeda kalimatnya, ia masih sedikit ragu untuk menjelaskan apa yang terjadi. Nada masuk rumah sakit, sekarang sedang dirawat di UGD. Dengan berat dan takut, akhirnya Nata berhasil untuk mengatakan kabar apa yang sebenarnya. Tampaknya panggilan itu telah ditutup karena Nata menurunkan benda pipih itu dari telinga dengan lemas. Sabar ta, banyakin doa aja. Tapi apa yang sebenarnya terjadi, Dit? Nada, kenapa? Adit kembali terdiam karena ia pun tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Nada. Sebenarnya ia juga tak tahu harus berbuat apa. Hanya saja ia juga tak mungkin membiarkan Nata larut dalam kesedihannya. Bang Nata, seru seseorang di kejauhan. Sontak saja hal itu membuat Nata langsung mencari sumber suara yang baru saja menyebut namanya. Elvano? Bang, gimana keadaan Nada? Dia baik-baik aja kan? Elvano tampak begitu antusias bertanya pada Nata yang kini malah mematung di hadapannya. Bang, jawab. Abang juga belum tahu, Van. Abang pulang, Nada udah bersimbah darah. Apa? Kok bisa? Abang juga gak tahu. Lah, ini siapa? Tanya Nata yang mendapati remaja seusia Elvano dan asing menurutnya. Ini Ervin, Bang. Sahabat Nada juga. Maaf, aku lupa memperkenalkannya. Iya, gak apa-apa. Om sama Tante udah dikasih tahu. Udah, Van. Lagi perjalanan kesini. Seperti orang yang kehabisan pertanyaan, Elvano akhirnya terdiam. Ia tak tahu lagi akan membicarakan apa. Yang ia tahu hanya menanti dokter keluar dari ruang bertulis UGD itu untuk menjelaskan bagaimana kondisi Nada saat ini. Keluarga pasien, saya kakaknya. Bagaimana keadaan adik saya? Sebelumnya, apakah pasien memakan atau meminum sesuatu yang mencurigakan? Maksudnya dok? Nata kian bingung dengan apa yang baru saja dikatakan dokter, karena setahunya adiknya itu bahkan begitu menjaga setiap makanan yang ia konsumsi. Begini, sebelum pasien mengalami kecelakaan, kemungkinan pasien memakan atau meminum racun yang memicu kerusakan pada paru-parunya. Apa dokter? Dokter nggak lagi bercanda kan? Tanya Nata, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengarkan. Tentu saja tidak, karena menurut dari sampel darah pasien memang begitu adanya. Lalu, bagaimana keadaan adik saya sekarang, dok?
Karena benturan yang keras di kepalanya, kemungkinan keselamat pasien sangat tipis. Dan kalaupun pasien berhasil melewati komanya, pasien akan mengalami amnesia sebagian. "Apa dokter? Koma?" tanya Nata tak percaya, hingga tubuhnya bergetar hebat. Kini, ia benar-benar merasa seorang yang tak becus menjaga keluarganya. "Iya, namun dari pihak keluarga, harap banyak berdoa, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk pasien. Dokter, saya mohon, lakukan apapun untuk adik saya, apapun itu, berapapun itu akan saya bayar." "Baiklah, itu memang sudah menjadi tugas kami. Namun, sekarang pasien membutuhkan donor darah. Apakah ada yang cocok dengan pasien dengan golongan darah A+?" "Apa? Apakah dari rumah sakit tidak ada? Pasien membutuhkan 4 kantung darah, sedangkan rumah sakit hanya memiliki 2. Suasana hening sejenak. Nata tak tahu lagi hendak bagaimana, karena ia sendiri memiliki golongan darah B, bukan A, seperti adiknya. "Dokter, coba cek darah saya," minta Elvano yang langsung buka suara. "Vano, gak apa-apa kak." "Kita patut mencoba," jawab Elvano dengan tenang. Sedangkan Ervin yang juga bingung, ia masih mematung tak bergeming. "Masih kurang 1. Maaf, tapi golongan darah saya O," sahut Ervin yang mengetahui kebingungan Nata. Sedangkan Nata tahu jika golongan darah Adit juga B, sama sepertinya. "Ah!" Nata tampak benar-benar kesal dengan keadaan ini. Mengapa ia tak dapat memberikan hal yang benar-benar dibutuhkan adiknya? "Dit, temenin aku yuk." "Kemana, Ta?" "Ke laboratorium pusat." "Oke, tapi tunggu orang tuamu dulu." Adit yang telah paham apa yang akan dilakukan Nata lantas menyetujui untuk mengantar sahabatnya itu. "Nata! Ayah!" Nata yang masih dalam kondisi panik lantas mendekati kedua orang tuanya dengan sesegera mungkin. "Gimana kondisi Nada? Kok bisa kejadiannya gimana?" "Maaf bunda, aku gak begitu paham gimana awal kejadiannya tadi. Jadi, Nada tadi telepon aku pas aku rapat di kampus. Aku pulang kondisi dia udah kayak gini." "Ya sudah, sekarang gimana keadaan Nada?" "Nada, gimana nak? Gimana keadaan adikmu?" "Nada sedang koma bunda." Dan Nada, bunda. Belum sempat mendengar kata-kata Nata, sang ibunda sudah jatuh pingsan duluan. "Yah, gimana ini ya? Mungkin anemia bundamu kambuh. Gimana kondisi adikmu?" "Nada butuh donor darah A+, ayah. Dan bukannya keluarga kita cuma bunda yang golongan darahnya sama dengan Nada?" "Iya, tapi pastinya bundamu gak bisa donor, ta." "Ya sudah, aku sama Adit mau ke laboratorium pusat. Siapa tahu di sana ada." "Ya sudah nak, hati-hati." "Oh iya, ayah, ini Ervin, teman satu kelas Nada, dan satu temannya Elvano. Lagi diperiksa dokter, nanti kalau darahnya cocok, telepon Nata." "Iya nak, aku berangkat dulu ya, assalamualaikum," pamit Nata. Setelah mencium tangan ayahnya dan ibundanya tengah pingsan, dengan langkah tergesa-gesa, Nata menuju mobilnya yang tengah berjajar di halaman parkir rumah sakit. Perasaannya benar-benar tak menentu. Racun? Obat? Apa yang sebenarnya dikonsumsi adiknya itu? Apakah semua ada hubungannya dengan risaunya Nada kemarin malam? Nata terus memikirkan semua hal yang sebelumnya berkaitan dengan Nada. Namun, tetap saja, ia bukanlah detektif yang mampu memecahkan sebuah misteri. Dan kini, apa yang lebih penting dari keselamatan adiknya? Ya, tentu, hanya itu yang menjadi fokus utamanya sekarang adalah Nada. Oke, terima kasih kalian telah mendengarkan cerita saya, Nada Tanpa Suara, dari novel Nada Tanpa Suara. Jika kalian ingin mendapatkan bukunya, kalian cukup DM Instagram altaira07 atau ke penerbit langsung, yaitu penerbit Sinar Pena Amala. Dan jika kalian ingin membacanya secara gratis, cukup kalian buka aplikasi Wattpad dengan username Ama Altair Aquaris. Oke, terima kasih teman-teman. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Yeah, I got with grand on my dummy up. Who caught a mill in my go yard though? I went against her, you still got a show. Born with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DL by folks. I get me some hands, she been that shit over.